إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبركة وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين، وإلى جميع المسلمين والمسلمات، وخصوصا إلى روح الإمام أبي الحسن العشاري رحمه الله، وإلى روح الإمام أبي منصور الماتريدي رحمه الله، وإلى سائر أئمة العشائرة والماتريدية، شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله، kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Napa hadir. Saya ucap terima kasih dahulu yang hadir datang daripada jauh, daripada Johor pun ada juga, daripada Kedah, daripada Kuala Lumpur pun ada juga. Nah, mudah-mudahan pengorbanan tuan-tuan, puan-puan diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sebelum saya mulakan sambungan pengajian kitab, kitab kecil ini adalah kitab Ratib Wirid Hizib Termasyhur. Buku ini adalah untuk amalan seharian. Kita tahu yang namanya Al-Wiridul Latif, Ratibul Haddad, Ratib Al-Attas, Ratib Al-Idrus, Hizbun Nawawi, Al-Wiridul Sakaran, Hizbun Nasar. Itu adalah ratib-ratib para awliya yang terkenal. Jadi apa yang saya buat, kitab ini disusun mengikut waktu solat. Subuh baca apa, zuhur baca apa, maghrib baca apa, isyak dan sebagainya, sehingga 5 waktu sehari semalam tu penuh dengan bacaan. Nah, ini jadi saya melihat kitab-kitab amalan ini, Al-Wiridul Latif dibaca bila, umpamanya Hizbun Nawawi dibaca bila. Jadi saya susun mengikut apa yang ada di dalam kitab-kitab tadi. Jadi dah lengkaplah supaya kita beramal tidak redundant, tidak banyak kali. Nah, sebab ini tidak perlu diceritakan lagi, zikir-zikir dan ratib-ratib ini, wirid-wirid ini tidak perlu diceritakan lagi. Memang sudah masyhur. Cuma satu, apakah kita beramal dengan bersanad? Dua, bagaimana mengamalkannya? Supaya barakah, jazakallahu khair. Supaya bersambung sanad kita malam ini, saya nak ijazahkan pada tuan-tuan untuk mengamalkan seluruh amalan dalam buku ini. Sementara tu biar ada yang masuk dahulu. Nah, bila kita sebut saya ijazahkan, nanti ramailah yang dapat ijazah nanti. Sekarang masih lagi ada masih mengambil tempat duduk. Nah, cuma saya bicarakan sedikit sahaja. Setiap amalan dalam buku ini punyai kelebihan-kelebihan yang tertentu. Nah, ratib berasal dari perkataan rattaba yurattibu, susunan. Para ulama menyusun basmalah, bismillah, salawat, zikir disusun. Nah, kemudian disusun mengikut ijtihad ulama tertentu. Contohnya Fatihah diletak dahulu, kemudian istighfar, kemudian salawat, kemudian tasbih dan yang lain-lain, ayatul kursi dan sebagainya. Jadi ratib ini adalah kumpulan-kumpulan amalan-amalan yang berbentuk surah-surah atau tasbih atau tahmid atau zikir lain yang disusun. Sebab itu namanya ratib yang disusun. Ratib tadi tu, ratib yang sama diamalkan dengan secara konsisten. Ratib juga tetapi diamal secara konsisten, itulah yang dipanggil sebagai wirid. Wirid
Wirid ini yang maksudnya apa? Apa yang selalu diamalkan secara konsisten. Kalau orang setiap pukul 6 petang dia akan jogging. Setiap pukul 6 petang dia akan jogging. Dia dah buat benda ini selama 2-3 tahun. Kalau kita tengok dia jogging mesti pukul 6 petang. Nah, sebab dia dah selalu setiap pukul 6 petang jogging, setiap pukul 6 petang jogging. Bila dia jogging saja tak payah tengok jam, mesti pukul 6 petang. Orang ini berlaku padanya satu ketika dia tak jogging. Dia akan rasa something missing dalam dirinya. Orang sebegini dia telah mendapat warid. Warid. Amalan itu namanya wirid. Dia telah mendapat warid. Apa dia warid? Warid adalah suatu kurniaan Allah kepada seseorang berbentuk rohani. Sebab dia telah melazimkan zikir. Contoh, salawat, dia telah amalkan salawat 1,000 kali setiap hari. Yang tu nama salawat. Tetapi 1,000 kali dibuatnya, tu namanya wirid. Apabila sesuatu bernama wirid, wirid itu tadi seperti magnet. Dia akan menarik warid. Mula-mula wirid, warid. Asalnya adalah apa? Asalnya adalah bacaan zikir. Nah, zikir kemudian jadi wirid, kemudian dia menarik warid. Bagaimana nak tahu dia sudah jadi warid ataupun tidak? Dia bagaimana nak tahu dia mendapat warid? Rasa kesedapan. Kalau dia tinggalkan terasa macam berat sangat-sangat. Sebab warid ini ia adalah makanan kepada hati. Seperti mana perut tidak ada makanan letih, begitu juga hati tidak ada makanan payah beramal. Itulah sebabnya rahsia kenapa Al-Imam Junaid Al-Baghdadi umpamanya solat setiap malam 300 rakaat. Demikian Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man, Imam Abu Hanifah. Di dalam kitab Al-Khairatul Hisan fi Manaqib Al-Imam Abi Hanifah An-Nu'man yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, di akhir hidup beliau Imam Abu Hanifah, ada orang masuk di rumahnya untuk menangkapnya. Beliau warning, hangpa boleh pijak tang mana pun di rumah saya, jangan pijak tang ni. Ditunjukkan satu tempat, kerana di sini saya telah khatam 7,000 kali Al-Quran. Apa rahsianya itu? Imam Syafi'i seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, khatam Quran fi Ramadan 60 marratan fi ghairi salah. Khatam Quran di bulan Ramadan 60 kali khatam di bulan Ramadan. Di luar daripada di luar solat, dalam solat tu cerita lain. Bermakna siang 30 juzuk, malam 30 juzuk. Kalau hari-hari Imam Syafi'i mengatakan tidaklah aku membuka suratul Fatihah melainkan aku akan berhenti di suratul Nas. Khatam 30 juzuk Quran. Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ada satu tali. Tali yang beliau pintal, ikat jadi pintal-pintal-pintal menjadi 1,000 pintalan. Dan beliau tidak akan tidur melainkan setelah bertasbih 12 pusingan. Berapa banyak dia? Ajib. Al-Habib Hasan Ibn Salih Al-Bahar Al-Jufri, beliau solat malamnya beberapa rakaat. Tetapi rakaat pertama dikhatamkan dengan berjuzuk Al-Quran, kerana beliau hafaz Quran. Dan yang kedua dengan beribu-ribu Qul huwallahu ahad. Ajib. Ajib. Nah, Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man, Imam Abu Hanifah pernah masuk di dalam Kaabah. Dilihat beberapa ketika beliau memusatkan berat badannya dengan kaki sebelah kanannya. Di ketika lain beliau memusatkan berat badannya di sebelah kaki kirinya. Kerana beliau khatam Quran
dalam dua rakaat solat. 15 juzuk kaki sebelah kanan, 15 juzuk kaki sebelah kiri. Apa rahsia ini? Ini kata ulama, rahsianya ialah mereka selalu buat perkara itu. Imam Abu Hanifah An-Nu'man terkenal solat subuh selama 40 tahun dengan wuduk solat isyak. Solat isyak kita ni, wuduk itulah beliau gunakan untuk solat subuh selama 40 tahun. Kenapa? Sebab beliau tidak tidur malam. Bila beliau tidur malam, beliau tidur sebelum zuhur. Kerana ada riwayat qilu fa inna syaitana lan taqilu. Hendaklah kamu berqailulah, sebab syaitan tidak berqailulah. Apa rahsianya? Sebab mereka jadikan amalan baik itu selalu, sehingga amalan itu menjadi wirid. Kenapa perlu jadikan dia jadi wirid? Sebab wirid seperti magnet yang akan menarik warid. Warid itu makanan kepada hati. Ketika orang lain letih beramal, mereka rasa sedap sebab mendapat the nourishment of the heart. Jadi hadirin, itulah yang namanya wirid. Hizib, hizib ini kumpulan-kumpulan. Kumpulan bacaan Quran, kumpulan istighfar, kumpulan salawat, kumpulan tasbih, tahmid dan sebagainya. Nah, dibuat. Maka wirid sama juga dengan ratib, ratib sama juga dengan hizib. Nah, benda tula, benda sama sahaja. Cuma nama sahaja sedikit berbeza. Nah, jadi hadirin, mungkin di akhir nanti saya akan kongsikan sedikit satu amalan untuk kita ikhtiar, supaya mana-mana ahli keluarga kita yang mungkin diuji oleh Allah dengan sakit yang tak tahu puncanya, dah jumpa dengan darus syifa yang berkaitan dengan makhluk-makhluk halus ni lah. Nah, kita lihat nanti. Nah, mudah-mudahan sebelum pukul 10 nanti, katalah pukul 9.55, kita kongsikan amalan, satu amalan di sini, dan saya tunjukkan cara beramalnya supaya kita dapat manfaat daripada dina. Tak semestinya buku saya ni, tak. Mungkin tuan-tuan dah ada buku yang lain. Bagaimana beramal Ratib Al-Attas. Ratib Al-Attas. Kenapa dipanggil Ratib Al-Attas? Sebab yang menyusun ratib ini adalah guru kepada Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Imam Al-Haddad, guru beliau Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Kenapa beliau disebut Al-Attas? Al-Attas maksudnya orang yang bersin. Sebab beliau ketika dalam perut maknya, beliau bersin. Bersin dalam perut mak. Para wali ketika itu menyedari, pelik orang ni. Kenapa dia bersin dalam perut? Orang ini nanti akan jadi orang yang mulia di kemudian harinya. Ternyata beliau adalah seorang wali kutub pada zamannya. Kutubul Ghaus dipanggil dalam bahasa kesufian. Nah, nanti kita akan kongsikan. Mudah-mudahan semua tuan-tuan yang hadir bukan hanya dapat sanad sifat 20, sanad bersama dengan Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. InsyaAllah tuan-tuan akan dapat juga ini, biar kita manfaatkan. Walaupun kita jumpa di paroi ini 5 tahun sekali, dapatlah manfaat insyaAllah. Siapa yang ada niat untuk mengajar kitab Safinatun Najah, saya difahamkan kitab tu dah habis dah, kitab tu. Nah, Ustaz Ustazah sangat baguslah untuk memilikinya. Nah, mak Ustaz Ustazah pun bagus juga. Bapa ataupun ayah, mak ayah Ustaz Ustazah bagus juga. Pendek kata kita lah bagus. Nah, sebab kitab itu kitab paling basic dalam mazhab Asy-Syafi'i. Hadirin, biar dalam hidup kita ini ada sanad bersambung dengan Imam Syafi'i. Sanad itu ada di dalam kitab Safinatun Najah. Tapi sayang kitab itu dah habis. Kita jumpa tahun depan. Katanya mereka akan bawa esok, katanya. Nah, katanya mereka akan bawa kitab itu esok. Saya pun tak pasti. Mudah-mudahanlah. Pun begitu insya-Allah, tolong ingatkan saya.
Tolong ingatkan saya, sebab kita jumpa bukan selalu. Kita tak tahu lepas ni jumpa ke tidak kita. Biar tuan-tuan dapat bersambung sanad dengan Imam Syafi'i. Nah, beli tak beli itu cerita lain. Itu cerita lain. Nah, saya berusaha esok, saya akan cuba ingatkan diri sendiri. Antara sanad yang saya nak sambungkan dengan tuan-tuan ialah bersambung dengan Imam Syafi'i. Itu untuk esok hari. Nah, esok bukan malam ni, esok hari. Kalau bagi malam ni, esok tak datang. Tak, saya tahu tuan-tuan ikhlas nah mengaji kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berusaha untuk khatamkan sampai khatam malam ni. Maksud saya sampai kaunuhu mutakalliman. Nah, mudah-mudahan doakan, mudah-mudahan suara sampai ke situ nah. Mari kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih lagi berbicara sifat apa ni? Kita berbicara sifat salbiyah. Kenapa disebut salbiyah? Dijawab, maknanya itu salbi. Makna sifat itu. Nah, dua pendapat yang kita sebutkan pagi tadi, tengah hari tadi, apa? Petang tadi. Apa? Satu, sifat ini, lima ini menafikan sesuatu yang tidak layak pada zat dan sifat Allah. Bila zat itu zat Allah, bila sifat ma'ani itu yang saya minta untuk didhabitkan itu. Satu pendapat ulama. Pendapat yang lain kata kurang tepat. Sebab kalaulah sifat salbiah menafikan sesuatu yang tidak layak bagi Allah, sifat ma'ani pun begitu juga. Contoh, sifat kudrah bukankah menafikan lemah yang ada pada Allah? Ah, betul juga pandangan ini. Lalu kata mereka yang lebih tepat, sifat ini bukan menafikan sesuatu yang tidak layak bagi Allah, tetapi diri sifat itu, dirinya itu ternafi. Dirinya itu tidak layak, maknanya itu tidak layak untuk Allah. Kenapa? Sebab qidam itu apa artinya? Sedia. Apa maknanya? Tidak ada permulaan bagi Allah. Dia menafikan sesuatu. Diri dia itu sendiri. Nah, makna sifat itu sendiri. Dia bukan menafikan apa-apa, tak. Tapi sifat itu sendiri maknanya ternafi. Maka ternafilah ada permulaan bagi Allah. Sebab dia maknanya tadi tidak ada permulaan bagi Allah kan. Maka permulaan bagi Allah ternafi. Dirinya itu sendiri. Nah, bezanya sedikit sahaja. Pandangan saya sendiri, wallahu alam, orang yang baru bertatih dalam ilmu ini, saya melihat dua-dua ada kebenarannya. Kenapa? Bila kita lihat matalib, pandangan ulama yang mengatakan sifat ma'ani nanti adalah sifat yang boleh disifatkan, ternyata apabila ia ada kaitan dengan sifat salbiyah, benar pendapat yang pertama tadi. Dia menafikan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Umpama kita nak hari ini, malam ini akan masuk sifat kudrah Allah. Sifat kudrah Allah itu, kalau ada orang katakan sifat ini ada permulaannya, dinafikan oleh sifat apa? Sifat qidam. Maka jadilah kudrah itu qadim. Bukankah dia menafikan tu? Kalau ada orang katakan sifat kudrah itu ada nanti kebinasaannya, habis, datang baqa, tak, akan kekal. Kalau ada orang katakan sifat kudrah manusia, makhluk, sama dengan kudrahnya Allah, perkuasanya Allah, datang yang ketiga, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Semua ada dalam ni, jangan risau. Mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Qiyamuhu binafsihi. Saya tak kata qala al-muallifu rahimahullah, sebab kitab ni kitab saya. Kalau saya kata berkatalah pengarang kitab, mudah-mudahan Allah merahmati rohnya. Ini siapa yang baca kitab ni? Murid saya di UIA. Dia baca kitab saya. Dia duduk di kitab situ, saya suruh dia mukrik, saya kat sini. Qala al-muallifu rahimahullah. Saya kata patah balik.
yang baca kitab siapa? Maaf ustaz. Pokok dia ubah balik. Qala al-musannifu hafizahullah. Berkatalah muallif, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Hafizahullah ni masih hidup. Rahimahullah dah mati. Kawan dok ada kat tang ni ya? Hang patah balik kata. Hadirin sekalian, kalau kita kata qala al-musannifu, berkatalah pengarang rahimahullah, orang tu dah meninggalnya. Kalau qala al-musannifu hafizahullah, orang itu masih hidup. Kalau dia senyap saja, kitab dia sendiri nak kata apa? Pasal itu saya tak baca qala al-musannifu. Saya senyap saja terus baca. Pasal kitab ni kitab saya. Begitu nak? Boleh nak? Itu seni dalam membaca kitab. Jangan lupalah setiap kali di rumah, nanti di library, kalau nak baca kitab, sedekahkan Fatihah kepada tuan punya kitab. Jangan ni nak. Saya nak kongsi amalan saya lah. Kalau saya masuk library di rumah saya tu, Fatihah sekali tu tak akan lupalah insyaAllah. Saya niatkan untuk semua yang kitab dalam library saya tu, semua pengarang-pengarang kitab tu, untuk mereka semua. Nah, kita buat. Sebab nanti kalau kita meninggal dunia, orang pun baca untuk kita juga. If'al ma syi'ta kama tadinu tudan, buatlah apa yang kamu mahu seperti mana kamu ber seperti mana kamu berhutang, kamu akan dihutangi. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat yang kelima, sebenarnya tidak ada istilah pertama, kedua, ketiga, empat, lima, tak. Ini namanya tertib zikri, supaya senang kita sebut. Dan tertib ini juga tertib ta'aquli, secara akalnya qiyamahu dulu, barulah lepas ini wahdaniyah dan sebagainya. Bagaimana cara, apakah pengertian sifat qiyamahu binafsihi? Baik. Wajib ke atas setiap mukallaf, wajib syarak. Kalau tidak mengetahui dan beriktikad, kalau tidak mengetahui dan beriktikad berdosa. Bahawa wajib bagi Allah, wajib akal. Saya tak ulang lagi dah sebab kita dah banyak kali. Bersifat dengan qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Apa maknanya tidak? Tidak berhajat kepada yang lain, yaitu Allah Ta'ala tidak memerlukan zat lain untuk menempatkan dirinya pada zat itu, sebab Allah sudah zat. Dan mustahil atasnya berhajat kepada zat atau yang lain untuk menjadikannya, sebab Allah qadim, sebab itu Allah tak perlu pada pencipta. Ta'rif sifat qiyamuhu binafsihi ibaratun an, kan standard tu. Daripada tadi saya guna ibaratun an, itu maksudnya ini adalah amrun i'tibari. Nafyil iftiqari ilal mahalli wal mukhassisi. Suatu ibarat yang boleh diterima dengan akal, sifat ini ni yang menafikan berkehendak kepada zat dan yang menjadikan. Kenapa Allah tidak berhajat kepada zat? Footnote 183. Kenapa Allah tidak berhajat kepada zat? Kerana Allah tidak, kerana Allah adalah zat, bukan sifat. Yang berhajat kepada zat adalah sifat, bukan zat. Nah, dan yang menjadikannya, kenapa Allah tidak memerlukan pencipta yang lain? Kerana Allah itu qadim, Allah lah pencipta, kenapa perlu pada yang lain lagi? Naam. Empat keadaan dalam memerlukan kepada zat dan pencipta. Yang pertama, tidak memerlukan zat dan pencipta, Allah Ta'ala. Memerlukan zat tapi tidak memerlukan pencipta, sifat Allah Ta'ala. Sebab sifat itu dah ada dengan zat Allah, tidak perlu lagi pada pencipta. Tetapi yang namanya sifat, maqama bighairihi, yang perlu ada pada yang lain, sebab itu disebut dia memerlukan yang lain. Tidak memerlukan zat tetapi memerlukan pencipta, jirim. Nah, jirim ni macam ni, ataupun pokok, itu jirim lah tu. Dia tidak memerlukan zat sebab jirim itu zat, tetapi perlu kepada pencipta, Allah Azza wa Jalla. Jirim yang baharu tu maksudnya jirim makhluk lah tu. Nah, tak payah sebut baharu pun tak apa, sebab jirim itu memang sudah baharu. Nah, makhluk memerlukan zat dan pencipta, arad yang baru, arad. Nah,
Sesuatu sifat yang baru. Dia memerlukan kepada zat yang baru pula. Contoh apa? Pokok. Pokok itu perlukan kepada, pokok itu adalah jirim ataupun zat. Dia perlukan kepada sifat. Apa sifat dia keras? Apa sifat dia tinggi? Apa sifat dia menegak? Dan kiaskan kepada yang lain. Tanbih, membetulkan pemahaman terhadap sifat qiyamuhu binafsihi. Sifat qiyamuhu binafsihi ini bukanlah bermaksud Allah Ta'ala boleh mengurus sesuatu dengan zatnya sendiri tanpa memerlukan pertolongan daripada yang lain, seperti yang difahami oleh kebanyakan orang. Ia bukan melibatkan pertolongan atau tidak, tetapi ia hanya melibatkan zat. Ini intibah, jaga sungguh-sungguh. Nah, tadi pun kami waktu minum pagi tadi bincang dengan Al-Fadhil Dr. Yusri, dengan Ustaz apa tadi itu, malah yang menyebutkan sebegini bukan sebarangan orang. Tapi sedihnya bila mereka dua sebut ini kurang tepat, orang itu tidak boleh menerima pandangan mereka. Itu yang saya sebutkan di akhir cerita tadi itu, hadirin. Sa'alim al-imam Abu'l Hasan al-imam Al-Hasan al-Basri dalam bab tafsir mimpi, beliau akur juga kepada siapa? Al-Imam Ibnu Sirin. Ahlan wa sahlan Fadil Ustaz. Ahlan wa sahlan, barakallahu fikum. Masya Allah. Begitulah kita hadirin, kita akurlah. Kalau bukan bidang kita, silakan sahaja. Sa'alim al-imam Ibn Hajar al-Asqalani, beliau tidak punya madhab sendiri, malah beliau bangga mengikut madhab al-imam al-Syafi'i rahimahullah. Siapa tak kenal dengan al-imam Ibn Hajar al-Asqalani? Siapa tidak kenal dengan beliau? Kita Fathul Bari itu Masya Allah sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Hadirin, yang dikatakan berdiri dengan sendiri ini bukan macam kita. Okay, mak, I can stand on my own foot. Betul ke terjemahan tu? Mak, tak apa, saya boleh berdiri sendiri. Orang boleh berdiri sendiri lah. Khair, insyaAllah. Maksudnya, dia tak perlukan pertolongan orang lain. Tak, tak. Memang itu juga perbahasan tentang Allah. Tetapi bukan dalam bab ini. Bab ini tak. Tidak ada kena-mengena dengan minta tolong, tak minta tolong. Mengurus, tak mengurus, tak. Qiyamuhu binafsihi, tolong diingat. Mohon maaf ya, ustaz-ustazah kita. Kita menafsirkan dia dengan cara ulama. Yang ditafsir di sini, Allah tidak berhajat kepada zat. Kerana Allah sudah zat. Allah tidak perlu kepada pencipta lain. Kerana Allah adalah pencipta dan kerana Allah adalah qadim. Boleh nak? Sesimpel itu. Tidak ada kaitan dengan berdiri di atas kaki sendiri. Tak. Itu melibatkan apa tu? Survival. Tak ada cerita survival dekat sini. Tolong yang kedua diingat. Mahal hendaklah diterjemah dengan zat, bukan tempat. Kerana tempat merujuk kepada makan. Sebab itu huraian Allah Ta'ala bukan berada di langit atau di arash, atau Allah Ta'ala bukan berada di satu tempat, atau mustahil Allah Ta'ala berada pada banyak tempat dan seumpamanya. Betul untuk huraian lain, tetapi tidak tepat untuk huraian mahal pada sifat qiyamuhu binafsihi. Ini diharap ustaz-ustazah yang barangkali mengajar tauhid, tolong diambil berat hal nombor satu, nombor dua. Nah, nombor satu, nombor dua. Tolong diambil berat. Letak bintang kat situ lah. Berapa bintang pun tak apa. Maksud kata, this is very important. Nombor tiga, berdiri sendirinya bukan lawan bagi duduk dan sebagainya. Ini tak apalah. Ini mudah kita faham. Tak ada kena-mengena dengan duduk tu. Dalil naqli, inna allaha laghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha kaya, tidak berhajatkan sesuatu pun daripada sekalian makhluk. Hadirin, ketika belum ada makhluk, Allah sudah ada. Ketika waktu itu dipanggil sebagai azali, cukup. Itu sahaja cukup. Allah dah ada waktu itu. Kita tak ada lagi. Allah dah ada. Allah tak perlu kepada makhluk. Nah, sebab itu dalil kuat tu selalu diingat ya.
Allah sudah ada ketika satu ke satu masa yang dipanggil dengan azali. Seperti mana Allah tidak berhajat pada yang lain pada waktu azali, begitu juga Allah tidak berhajat pada yang lain waktu imkan sekarang ini, tak berhajat kepada kita. Hikmah terpulang pada kita. Kita jumpa tak jumpa hikmah itu. Antara doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la ilaha illa ant, antal ghani. Ya Allah, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Engkau. Engkaulah yang maha kaya. Ijma', umat telah ijma' mengatakan bahawa Allah bersifat dengan qiyamuhu binafsihi. Dalil akli, Allah Ta'ala adalah zat. Jika Allah Ta'ala memerlukan zat, maka keadaan Allah telah bertukar daripada zat menjadi sifat. Sifat tidak boleh bersifat dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Sedangkan wajib kita meyakini bahawa Allah bersifat dengan kedua-duanya. Oleh itu, Allah adalah nama bagi zat, bukan nama bagi sifat. Jika Allah Ta'ala memerlukan pencipta lain, penentu atau mukhassis untuk menciptakannya, tentulah Allah Ta'ala bertukar menjadi baharu. Ia mustahil kerana Allah Ta'ala bukan baharu, kerana Allah Ta'ala bersifat dengan qidam dan baqa. Kan kita sebut tidak ada yang bersifat dengan dua sifat ini melainkan hanya Allah. Kita dah setuju tu yang sifat yang kedua dengan ketiga tadi tu. Selesai. Jika Allah Ta'ala memerlukan zat, maka tidak ada lagi sifat ketuhanan pada Allah Ta'ala, iaitu istighna, yang bermaksud tidak berhajat kepada yang lain. Dah Allah perlukan kepada zat, walahal Allah terkaya daripada berhajat pada sesuatu. Kesimpulan, setelah diketahui dengan yakin bahawa telah sabit, tetap dan nyata bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat qiyamu binafsi melalui dalil akal, dalil naqli dan akli, maka mustahillah Allah Ta'ala memerlukan zat untuk berdiri di atasnya dan pencipta lain untuk menciptakannya. Wahdaniyah. Wajib ke atas setiap mukallaf mengetahui dan beriktikad bahawa wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan wahdaniyah. Ertinya esa, maknanya tidak, tidak berbilang-bilang. Ini yang terakhir. Tidak banyak pada zat, sifat dan af'al, perbuatan, dan mustahil atasnya bersifat dengan tidak esa. Berbilang-bilang pada zat, sifat dan af'al. Banyak zatnya, banyak sifatnya, banyak perbuatannya. Apa ta'rifnya? Ibaratun an nafyil kathrah fi dhati wa sifati wal af'al. Satu ibarat kefahaman, tahulah kita ini adalah amrun i'tibari yang menafikan banyak berbilang Allah, banyak zat Allah, banyak sifat-sifat Allah. Maksudnya sifat kudrah tu banyak, sifat iradah tu banyak. Memang sifat Allah banyak satu-satu, tapi bukan satu jenis tu yang banyak, tak. Dan perbuatan-perbuatannya tak, satu je yang berlaku dalam dunia ni, satu je, itu semua Allah yang buat. Sebab itu disebut perbuatan itu esa, bukan yang lain buat. Memang saya yang berbicara ini, tapi hakikatnya yang menggerakkan mulut saya siapa? Allah. Sebab itu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah lah yang menciptakan kamu, dan apa yang kamu buat juga diciptakan oleh Allah. Hakikatnya, zahirnya kita yang buat. Maksud Allah Ta'ala esa pada zat, sifat dan af'al, perbuatan. Esa pada zat bermaksud zat Allah Ta'ala tidak bersusun daripada dua zat, benda ataupun jauhar atau lebih. Keesaan ini menafikan dua kam. Satu, kam muttasil. Kita ambil take note dulu dengan bahasa yang mudah. Nanti kita akan jumpa muttasil dengan munfasil. Satu lagi kam. Kam ni, kam banyak, kam bilangan, adat, kam adat. Nah, kalau muttasil banyak, dia melibatkan hanya satu. Kam muttasil ni bersambung-sambung, dia melibatkan hanya satu perkara. Contoh, dalam diri saya ni, dalam diri saya ni ada dua kam. Satu kam muttasil, satu lagi kam munfasil. Muttasil, tolong diingat, ia hanya melibatkan diri, satu diri. Paling senang kita kata satu pihak. Kalau munfasil melibatkan dua ataupun lebih pihak.
untuk faham, bahasa mudah, bahasa mudah. Muttasil melibatkan hanya satu pihak ataupun satu benda, satu badan. Contoh, kalau munfasil melibatkan orang lain. Contoh begini ya, begini. Saya ada kam muttasil. Apa dia? Sebelum jadi ustaz muhadir, saya mesti ada kulit, ada tisu, ada tulang, ada daging, ada darah, ada air, ada campur lagi kepala, tangan. Jadilah ustaz muhadir. Itu namanya kam muttasil. Dalam diri saya ni muttasil, bersambung-sambung. Nah, perut, usus, nah, roh, lagi tulang, lagi daging, lagi macam tu semua ni. Jadilah muhadir. Itu namanya kam muttasil. Kalau kam munfasil, ada orang dekat bukit, jangan sebut, nah. Ada orang yang macam saya. Sebab itu disebut pelanduk. Berapa serupa? Dua serupa ke tujuh serupa? Dua je. Tak apalah. Yang penting, kenapa harus pelanduk ? Pelanduk dua serupa. Kawan saya, saya tak nak sebut nama, nanti tuan-tuan cari nanti. Dia cerita dengan saya, ada orang datang jumpa dia, meluru jumpa dia, berpeluk-pelukan. Oh, ustaz muhadir, apa bak, lama tak jumpa ustaz muhadir, sihat kau ni. Lebih kurang setengah minit lah. Barulah kawan saya beritahu, maaf, saya ustaz, jangan sebut nama, nah. Sebab katanya saya dengan dia hampir identically sama. Twin, macam twin lah orang kata, nah. Saya tak nak sebut nama lah. Katanya itu maksudnya kam munfasil bagi Ustaz Muhadi. Lebih kurang macam tu, nah. Boleh kita lihat. Pertama sekali pada zat, kam muttasil pada zat. Zat Allah Ta'ala tidak bercantum atau tidak tersusun daripada juzuk-juzuk seperti darah, daging, tulang, urat dan sebagainya. Macam makhluk pula Allah. Itu yang kata hebatnya Allah. Allah hidup tanpa ruh. Allah melihat tanpa mata. Allah mendengar tanpa telinga. Lagu mana? Tak ada lagu. Sebab kamu ingin tahu hakikat dirimu sahaja, kamu tidak tahu. Bagaimana nak tahu hakikatnya Allah? Nah, karena itu jangan bingung saya. Itu bagaimana kita beriman. Kalau boleh tahu lagi, mohon maaf, ada satu pendapat yang subhanallah, kita pun tak tahu nak kata apa pendapat ini. Mereka katakan Allah itu seperti amrad. Tahu amrad? Saya dah cerita hari itu kan? Tak ingat dah. Tak nak cerita dah, dah pukul hampir pukul 10 dah ni. Nah, saya dah cerita kat sini kan mengaji? Alhamdulillah, jangan cerita lagi. Kena cerita lagi? Tak nak cerita lagi. Nah, cukuplah amrat itu. Nah, adakah dikatakan Allah sebegitu? Na'udzubillah min dzalik. Itulah dia hadirin. Penting belajar hukum akal ni, penting. Jangan semata-mata baca Quran begitu fahamnya, hadis begitu fahamnya. Tak. Dari awal dah kita sebutkan, penting belajar hukum akal. Sebab nanti bila bertembung dengan nas-nas mutasyabihat, seolah-olah Allah bertangan, Allah bertumit, nah, Allah berjari, bermata. Jangan nanti kita katakan, dalam Quran sendiri katakan Allah ada mata. Dalam Quran sendiri mengatakan Allah duduk bersemayam. We should believe in that. Betul. Tapi apakah begitu cara kita percaya dengannya? Sebab itu kita kena belajar cara takwil. Tak boleh kita tahu, tak boleh terus takwil kalau tidak faham makhluk. Kena faham lagi makhluk tu. Anggota-anggota seperti tangan, kaki, kepala dan lain-lain.
Dalam erti kata lain, ia menafikan kuantiti yang tercantum, conjunctive, pada zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala lagu itulah, tak macam kita ni, dengan bercampur, dengan berjuzuk-juzuk, dengan komponen-komponen dalam badan kita ini, jantung, whatever tu, Allah tidak begitu. Jika Allah Ta'ala murakab bersusun, maka ia adalah makhluk. Kerana apa sahaja yang tersusun, pasti memerlukan penyusunnya. Ia mustahil atas Allah. Fi ayyi suratim ma syaa rakkabak. Pada bentuk apa sahaja yang dia kehendaki, Allah kehendaki, dia menyusun tubuhmu. Sebab itu kita ada kam. Siapa yang menyusun Allah? Tak, tidak ada. Sebab itu Allah tidak ada. Kam muttasil. Kam mufasil macam mana? Tidak ada zat lain yang serupa dengan zat Allah Ta'ala. Nak serupa macam mana? Kita pun tak tahu zat Allah macam mana. Naam. Dalam arti kata lain, dia menafikan kuantiti yang terpisah, disjunctive, daripada zat Allah Azza wa Jalla. Ada zat lain yang serupa dengan zat Allah, Tuhan lain yang serupa Tuhan yang seperti Allah. Na'udzubillah min dzalik. Esa pada sifat tu apa? Ia bermaksud sifat Allah Ta'ala tidak bersusun daripada dua sifat atau lebih daripada jenis yang sama, seperti dua atau tiga sifat qudrah. Keesaan ini menafikan dua kam. Satu, kam muttasil. Allah Ta'ala tidak mempunyai dua atau lebih sifat yang sama seperti dua atau tiga qudrah. Tak. Satu sahaja qudrah yang ada pada Allah. Dengan satu qudrah ini, Allah menjadikan, Allah mematikan, Allah mengurus, Maha suci Allah. Dua, kam munfasil. Tidak ada zat lain selain Allah yang serupa dengan sifat Allah Ta'ala. Tak. Tidak ada. Sebab hanya Allah sahaja yang bersifat kesempurnaan. Esa pada perbuatan, ia bermaksud tidak ada sesiapa pun yang bersama-sama terlibat dalam mana-mana perbuatan Allah Ta'ala. Apa yang berlaku, hadirin, dalam dunia ini semuanya, even jarum yang jatuh itu pun, pasir yang bertebangan itu pun, semua perbuatan Allah, semua disandarkan kepada Allah. Nah, ha, cuma lagi tinggal lagi nanti dari segi hakikatnya. Nah, dari segi majaz, dari segi zahirnya kita lah. Tetapi dari segi hakikatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melakukan semua itu. Bukan kita. Nah. Keesaan ini menafikan satu kam, iaitu kam munfasil. Munfasil maksudnya apa? Melibatkan yang lain. Tidak ada perbuatan lain yang sama dengan perbuatan Allah Ta'ala. Kenapa tidak dikatakan kam muttasil di sini? Kenapa? Sebab perbuatan Allah itu cuma satu sahaja. Sebab itu tidak dikatakan kam muttasil. Yang lain kan semua yang lain ada muttasil, muttasil. Ini tak ada kam muttasil. Kenapa? Perbuatan Allah cuma asal satu sahaja. Nah? Dan yang lain ada orang menyandarkan ini pun macam Allah juga. Nah, sebab itu dinafikan kam itu. Tak mungkin. Tidak ada perbuatan lain yang sama dengan perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Apa sahaja yang berlaku ini adalah kerana perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Footnote nombor 202 ni penting. Selain daripada Allah Ta'ala, tidak boleh mengadakan sesuatu wala bagaimanapun secara zahir. Selain daripada Allah Ta'ala, boleh berusaha kasbun dan berikhtiar. Kita boleh berusaha, kita boleh berikhtiar. Tetapi hakikatnya datang daripada Allah. Cuma kita tak tahu mana satu hakikat dia. Nah, contoh. Hadirin, ini air kan? Ini air ni. Katalah ini racun. Boleh tak sekarang kalau saya nak minum racun ini? Sekarang saya nak minum. Boleh kan? Macam saya yang nak minum ini kan? Nah, tapi kalau saya minum, hakikatnya datang daripada Allah. Kekuatan tadi itu datang daripada Allah. Tapi I put it aside. Tak payah minum. Itu juga hakikatnya datang daripada Allah. Hakikatnya itu. Walaupun saya tolak ane, tak apa, it's okay. Orange please. Tak jadi minum racun. Nah, orange. Ah, hakikatnya tadi daripada Allah juga.
Cuma apakah kita tahu hakikat ataupun tidak? Jangan persoalkan ilmunya Allah. Kita tak tahu tu. Tapi kita sempurnakan usaha dengan ikhtiar kita. Buat baik, na'am. Tinggalkan yang jahat, na'am. Hakikatnya kita pun tidak tahu. Kita hidup di dunia ini sempurnakan dua sahaja. Sempurnakan usaha dan ikhtiar kita. Itulah amalan salih kita. Hakikatnya kita pun tak tahu. Yang nanti finally kita tidak tahu. Nah, ini perlu difikirkan sedikit ini. Tetapi sekarang saya berbicara sekarang ini kemahuan saya ini. Nah, tapi hakikatnya Allah yang memberikan saya berbicara sebegini ini. Kalau saya nak mengata orang boleh sekarang ini, boleh sekarang. Tapi hakikatnya Allah yang bantu saya ini. Tapi kalau saya nak mengumpat orang sekarang, boleh tak boleh sekarang ini? Purposely backbiting others now. I could do that if I want. Tapi saya tak buat sekarang ini. Karena saya dipandu dengan ilmu, dipandu dengan nasihat, tawjihat daripada para masyayikh. Hakikatnya itu datang daripada Allah Azza wa Jalla. But still, you have your mind to choose what is good, what is bad. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat. Makhluk boleh berusaha dan dengan usahanya Allah akan memberi pahala kepadanya. Itu amal salih kita tu, usaha kita tadi tu, dengan anugerahnya fadl, dan akan menyiksanya dengan sifat keadilannya. Mari kita lihat. Syekh Ibrahim Al-Laqhani menyebutkan di dalam kitabnya Jauharatul Tauhid, fa in yuthibna fa bi mahdil fadli wa in yu'adzibna fa bi mahdil adli. Maka sekiranya Allah memberi pahala kepada kita, maka semata-mata dengan kurniaannya, dan sekiranya dia mengadabkan kita, maka semata-mata kerana dengan keadilannya. Samalah juga semua mujizat para nabi dan karamah para awliya, hakikatnya datang daripada Allah Ta'ala. Walaupun zahirnya Nabi Musa yang memukul batu itu keluar 12 pancaran air, zahirnya, hakikatnya Allah yang memukul itu. Maksudnya Allah yang bagi kuasa itu. Wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama. Wa ma ramaita ya Muhammad, tidaklah engkau membaling kasban ketika engkau membaling. Id ramaita, ketika engkau membaling. Walakinna Allah rama, akan tetapi Allah yang membaling hakikian. Tidaklah engkau membaling dengan usahamu itu Muhammad. Ketika engkau membaling itu dengan usahamu, akan tetapi yang membaling itu adalah Allah secara hakikat. Nah, Allah secara hakikatnya. Tapi kita boleh memilih. Ini perlu fikir dulu tenang-tenang lah, supaya jangan disalahkan Allah Azza wa Jalla. Hadirin, kita kenapa perlu belajar? Kenapa perlu belajar sekarang ni? Supaya kita nak asah akal fikiran kita ini mengenal keadilan Allah. Apa dia? Bukankah faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin syarran yarahu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. If you want to believe, you can choose to be a believer. If you want to have a vice versa, that is up to you. But you have to know, for everything you did, that will be accountable and questionable by Allah at the doomsday, waktu hari kiamat nanti. Tetapi di situlah letaknya akal, memang. Nah, memang.
Tapi kita ada akal kan sekarang macam tadi ni kan racun. Saya tahu ni, saya tahu. Kalau saya minum racun sekarang, hukumnya apa? Kan akal mengatakan minum racun mati. Baik saya minum Milo Ais. Supaya walaupun mahal sikit sekarang ni, supaya I can still live long, panjang lagi hidup. Tapi kalau nak minum boleh tak sekarang? Boleh. Tapi hakikatnya tadi itu juga datang daripada Allah. Sebab itu jangan dinafikan perbuatan manusia. Nah, dari segi usaha ikhtiar, hakikatnya daripada Allah. Hakikat itulah kita tak faham tu. Hakikat tu kita tak faham. Jangan sibuk tentang benda itu. Jangan sibuk tentang ilmu Allah. Sibuk tentang usaha dengan ikhtiar itu. Selebihnya serah kepada Allah. Nah, sebab kita tidak dibebani untuk tahu ilmu Allah itu. Tapi kamu akan ditanya tentang apa usaha kamu, apa ikhtiar kamu. Gitu nah. Hendaklah wajib diyakini bahawa mana-mana perbuatan yang disebabkan oleh ikhtiar manusia, umpamanya seperti memukul sesuatu, itu adalah diciptakan oleh Allah Ta'ala tetapi diusahakan oleh manusia. Allah yang menciptakan itu tapi kita usahakan. Pukul, kita yang memukul, tetapi kesan pukulan itu datang daripada Allah. Hikmah menafikan perbuatan selain daripada Allah Ta'ala dan menthabitkan usaha dan ikhtiar bagi hamba. Perkara menafikan perbuatan selain daripada Allah, hikmah dia untuk menolak pendapat Mu'tazilah dan Qadariyah. Qadar, qadar kita punya kuasa. Kita ni berkuasa. Kalau Jabariyah, majbur. Kita ini terpaksa. Yang mengatakan hamba yang menjadikan segala perbuatan dirinya yang ikhtiari, seperti makan, minum dan berjalan. Bukan kita yang menjadikan perbuatan itu, tapi kita melakukan itu, bukan menjadikan. Hadirin pastikan apa ni wordnya itu nah. Bukan hamba yang menjadikan segala perbuatan dirinya, tetapi kita yang melakukannya, mengusahakannya. Yang menjadikannya itu Allah. Menthabitkan, menetapkan usaha dan ikhtiar bagi hamba. Untuk menolak pendapat Jabariyah yang mengatakan hamba tidak mempunyai usaha secara zahir dan batin. Sehingga dikatakan, mohon maaf ya, dalam perkara-perkara maksiat, this is not my fault. Ini bukan salah saya. Tapi saya terpaksa sebab saya tak ada kuasa. Na'udzubillah min dzalik. Mohon maaf. Maaf ya, saya mencuri. Ini cakap ikhlas ni lah. Maaf, saya mencuri duit kamu tadi 1,000 ringgit. Maaf ya, kerana saya ni apalah yang ada, tak ada usaha apa saya ni. Ni semuanya datang daripada Allah. Pap dia sekali, ini pun datang daripada Allah. Nah, terjun kamu daripada bangunan ini, mau kamu tak mau kamu, that means what? Kamu boleh memilih. What? Kamu boleh memilih kan? Mencuri itu kan tak elok. Tapi kenapa kamu mencuri? Oh, I got no, tak ada apa saya ni. Semua meh daripada Allah. Nah, baik. Jangan bagi dia makan, lapar dia. Oh, ini juga datang daripada Allah. Tak, kita ada pilihan kita di situ. Hakikatnya nanti daripada Allah. Selesaikan hadirin. Benda ni memang payah sikit kalau kita nak memikirkannya. Tapi jangan sibuk dengan urusan Allah, urusan ilmu Allah. Sibuk dengan urusan usaha dengan ikhtiar kita. Itu sahaja. Pendapat Ahlu Sunnah Wal Jamaah tak perlu lagi ya. Mari kita sambung lagi. Tidak ada sesuatu pun yang boleh memberi bekas melainkan Allah Ta'ala sahaja. Api itu dari segi adab membakar. Kenapa Nabi Ibrahim dicampakkan oleh Raja Namrud di dalam api yang besar tidak terbakar? Sebab api itu tidak boleh memberi bekas. Walaupun adabnya api itu membakar,
Tetapi kenapa tidak terbakar? Sebab Allah yang menjadikannya terbakar itu. Hakikatnya Allah sahajalah yang menciptakan taat, maksiat, manfaat, mudarat, kekayaan dan kemiskinan. Api tidak dapat membakar, pisau tidak dapat memotong, dan makanan tidak dapat mengenyangkan melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Tetapi Allah Maha Adil. Ketika Allah mengatakan, jika kamu berbuat baik, maka kamu akan dapat pahala. Jika kamu berbuat tidak baik, kamu akan mendapat dosa. Maka ketika itu, kita ada pilihan di situ. Nah, usahakan, usaha tunaikan ataupun jalankan usaha dan ikhtiar kita. Selebihnya serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, dalil Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil, maksudnya esana, dia menyukai yang ganjil. Allah suka kepada yang ganjil-ganjil. Sebab itu kalau bersolawat paling kurang 11 kali. Tak pun 41 kali. Tak pun 100 kali. Tak pun 1000 kali. Tapi yang kecil-kecil itu jadikan 41 ataupun 11 kali. Umat telah ijma' mengatakan bahawa Allah bersifat dengan wahdaniyah. Jika Allah Ta'ala bukan Esa, tentulah Allah Ta'ala banyak, lebih daripada satu, lebih daripada Esa. Jika Allah Ta'ala lebih daripada satu atau banyak, maka ia menunjukkan dia lemah. Allah lemah, Allah lemah, perlukan Tuhan lain. Jika dia lemah, makhluk termasuk alam maya ini tidak akan ada, walaupun kita lihat alam ini sudah ada. Maka dengan adanya makhluk termasuk alam maya yang terbentang luas, yang dapat dilihat sekarang ini, yang menunjukkan Allah Ta'ala adalah Esa, tidak berbilang-bilang banyaknya. Kalaulah banyak Tuhan itu, kita dah sebutkan tadi kan, kalau ada dua Tuhan, Tuhan A nak jadikan haji ini lelaki, Tuhan B nak jadikan haji itu perempuan, maka haji itu akan pergi solat bertudung. Tak pun Mak Ajah itu akan pergi solat pakai songkok dan serban. Win-win situation. Win-win situation. Tak mungkin. Maka bercelarulah kehidupan di dunia ini. Di sinilah saya teringat lagi muka guru saya, Sheikh Baba Ghazali. Selalu saya ingat beliau. Beliau ketika beliau syarah tentang yang kata Rab itu ilah, ilah itu Rab. Esok hari kesempatan saya tunjuk slide dengan tuan-tuan dan puan-puannya. Sebab yang dikatakan ilah itu adalah makhluk yang disembah. Kenapa dia disembah? Kerana ia memiliki kualiti rububiyah. Kenapa dia? Oleh kerana dia memiliki kualiti rububiyah, maka layaklah disembah. Talazum. Sebab itu Allah, ilah itu Rab, Rab itu ilah. No distinction. No distinction. As you are worshipped by others, kerana kita, dia memiliki rububiyah. Adapun yang disembah sekarang ini oleh orang-orang tertentu dengan bilangan tertentu, itu bukan Tuhan sebenarnya. Bukan Tuhan yang sebenarnya. Kalau Tuhan yang sebenarnya, pasti dia berkuasa. Kalau dia berkuasa, hancur dunia ni. Reality tak hancur dunia ni sekarang ni kan. So meaning to say, dalam dunia sekarang ini hanya ada satu sahaja, Tuhan yang sebenar, none other than Allah. Boleh sila hadirin, nah, pasak-pasak di situ. Ilah adalah Rab. Rah adalah, Rab adalah ilah. Ilah yang disembah. Yang disembah. Kenapa yang disembah? Sebab ia memiliki kualiti rububiyah. Apa dia rububiyah? Yang menjadikan, yang mematikan, memberi manfaat, memberi mudarat, yang mengatur, yang menyusun, yang me. Oleh kerana punya kualiti rububiyah ini, layaklah disembah. Layaklah disembah. Kenapa dia disembah? Memiliki ini. Dia talazum dua itu. Tidak ada perbedaan antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Esok kita akan panjangkan. Kesimpulannya,
Dengan adanya makhluk termasuk alam maya yang terbentang luas yang dapat dilihat sekarang, ia menunjukkan Allah Ta'ala adalah esa tidak berbilang-bilang banyak. Kesimpulan, setelah diketahui dengan yakin bahawa telah thabit dan nyata bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat wahdaniyah melalui dalil naqli dan aqli, maka mustahillah Allah Ta'ala berbilang-bilang. Hadirin, jangan dilihat, ustaz ayat ni berulang-ulang lah. Ayat ni berulang-ulang lah daripada mula sampai akhir. Ustaz tukar sikit je. Memang lagu tu nak buat macam mana? Memang lagu tu cara mengaji tauhid. Supaya kejap molek. Kejap molek ni, bila sesuatu itu berulang-ulang sebut, dia akan lekat di dalam fikiran kita. Nah, sebab itulah, itulah cara mengaji sifat 20. Ni bukan kerana penulis ni lupa, lupa barangkali lah. Dari tadi berulang-ulang saya dah tengok. Ubah satu dua je. Tak. Ini bukan kerana lupa. Ini kerana psycho belajar tauhid, diulang-ulang benda itu, maka dia akan jadi satu i'tiqad yang jazam dalam diri kita, putus. Sekarang kita mengaji sifat yang benar-benar ada pada zat Allah. Nama sifat ini adalah sifat ma'an. Selepas membahaskan 6 sifat salbiyah, para ulama usuluddin, mohon maaf, setelah membahaskan 5 sifat salbiyah, betul kan hadirin, bukan 5? Saya sangat berterima kasih, tidak terhinggalah, dan tak dapat saya nak zahirkan Al-Fadhil Ustaz kepada Jabatan Mufti Negeri Sembilan ini. Kenapa? Saya pun hairan. Boleh saya cerita sedikit? Dulu setahun ataupun hampir setahun yang dululah, saya pernah sebut dengan Al-Fadhil Ustaz Nur Azamir ketika saya dijemput untuk bincang hal bid'ah dan khilafiyah. Bila soal jawab, maka ada orang bertanya soalan, saya jawab dan saya kupas sedikit tentang sifat 20. Saya melihat Al-Fadhil Timbalan Mufti kita nampak macam berminat dengan kupasan saya tadi itu. Jadi beliau kata, ustaz boleh tak satu hari nanti untuk kita bicarakan sifat 20 di sini, nah, di Negeri Sembilan tu. Ini cerita hampir setahun dulu ni ustaz. Saya dengan confidentnya, insyaAllah tak keluar lagi buku ni, insyaAllah Al-Fadhil ustaz, saya kata insyaAllah saya akan usaha lah. Masya Allah, saya pun hairan. Ternyata kitab ini dibahaskan pertama sekali di sini, di Jabatan Mufti Negeri Sembilan ini. Masya Allah, nah, itulah ketentuan Allah. Nah, dan saya berbangga juga sebab saya jumpa beberapa kesalahan di sini. Nah, kesalahan-kesalahan yang tidaklah besar tetapi typo dan beberapa lagi. Boleh kita print untuk 2 minggu lagi akan datang cetakan kedua. Nah, insyaAllah 2 minggu lagi akan dicetak kitab ini. Cetakan pertama 5,000 naskah ustaz, dah hampir dah habis. MasyaAllah, barakah tuan-tuan ni. MasyaAllah, apa doa tuan-tuan, saya pun tak tahu. Selepas membahaskan 5 sifat salbiyah, para ulama usuluddin meneruskan dengan perbicaraan tentang sifat-sifat yang benar-benar ada dan berdiri atau menetap pada zat Allah Ta'ala, iaitu sifat ma'ani yang 7, iaitu qudrah, iradah, ilmun hayya, sama' basar dan kalam. Mari kita lihat satu-satu. Qudrah, boleh saya laju sedikit hadirin? Oh, kuatnya laju je sebut. Saya tahu ini malam. Tuan-tuan memang seronok duduk kat bawah ni, tapi kat atas ni lagi lah. Nak syarah satu, kemudian nak kontrol suara dua, tiga nak kontrol pandangan. Bukan senang pandangan nak tengok muslimah perempuan ataupun lelaki. Saya tertakut pula, takut pula saya tertengok keaiban orang lain. Sebab melihat keaiban orang lain menyebabkan otak kita jadi blunt. Tahu blunt tuan-tuan? Blunt, apa terjemah blunt? Tumpul. Otak kita jadi tumpul. Ketika Imam Syafi'i belajar dengan Imam Ahmad, ketika Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik, gubernur
Makkah menulis surat kepada Gubernur Madinah. Surat itu dibawa oleh Imam Ash-Shafi'i bagi kepada Gubernur Madinah. Dibuka, terkejut Gubernur Madinah, ya fata, wahai muda, maksudnya pemuda. Ketika itu umur beliau 15-16 tahun, Imam Syafi'i. La amshiyanna min aqsa Makkata, untuk aku berjalan daripada tempat yang paling jauh di Makkah sehingga tempat yang paling jauh di Madinah. Ahwanu alayya min an amshi ala babi Malikin, itu lebih lagi ringan untuk saya daripada saya berdiri di depan pintu Imam Malik. Sebab Imam Malik orang yang sangat wibawa, badannya kurus, tinggi, berserban, macam bukan macam saya tapi berserban, dan beliau pakai toilasan. Ini namanya toilasan. Kalau tengok orang pakai macam ni, ini bukan kerana takut panas. Kalau lihat orang pakai macam ni, bukan kerana takut panas ataupun takut dilihat oleh orang ataupun kerana nak menilik orang. Tak, ini namanya khalwat, berkhalwat. Khalwat ini namanya khalwat sughra, bukan khalwat tangkap basah tu, bukan. Khalwat begini, ini taklah sibuk dengan orang. So kita habiskan salawat kita. Allahumma. Kalau begini, oh apa-apa. Ya lagu ni. Sebab itu guru saya pesan, kalau nak berkhutbah, hadirin ustazah, ustazah tak khutbah kan. Kalau nak berkhutbah, ustaz-ustaz, namun maaf, ini pesan guru saya, Syekh Wan Muhammad Sarirna, jangan lupa pakai ini, toilasan ni. Berserban macam ni, bila nak ada mimbar macam ni. Kenapa? Ini lebih selamat untuk kita jangan terasa sombong. Sebab itu di atas khutbah khatib itu makruh kalau kita berkhutbah macam ni. Tuan-tuan, puan-puan memang tak ada kan. Sidang Jumaat yang sekarang, apa bak pun tak ada ni, kita bawa ceramah ni. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita hendaklah semua makruh hukumnya. Yang kedua, ketika berdoa tidak disyaratkan untuk khatib angkat tangan sebegini. Hadirin tahu sebab apa? Saddud dharaya, untuk tutup pintu. Jangan kita sombong melihat orang lain, kita berasa kita di atas. Ramai orang kedah kita menghenyut, ramai kata, oh berapa gantang mata tengok saya hari ini ni. Itu baru bawah. Atas, atas lagi CCTV, glamour eye today. Sebab itu begini, kalau begini, hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, dalam hati ramai lah, ramai orang ini lah. Wih, kemah hari ini. Pasal orang duk tengok kita, dia jadi takutlah kita. Pasal itu eloklah pakai lagu ni. Tak apa-apa ramai. Ini namanya toilasan. Saya nak cerita apa tadi? Imam Malik rahimahullah. Imam Malik rahimahullah, inilah pakaian Imam Malik. Kata Gubernur Madinah, demi Allah, untuk saya berjalan daripada tempat yang paling jauh di Makkah menuju tempat yang paling jauh di Madinah, la ahwanu alayya min an amshi ala babi Malikin, lebih ringan untuk saya berada di depan pintu Imam Malik. Sebab Imam Malik ini ada wibawa, Gubernur Madinah takut dengan beliau, Imam Malik. Masya Allah. Ketika seorang khalifah datang untuk jemput beliau pergi ke istana mengajar anak sultan, apa kata beliau? Innamal ilmu yu'ta wa la ya'ti. Sesungguhnya ilmu itu didatangi, bukan mendatangi.
Masya Allah. Wibawanya Imam Malik rahimahullah. Disebut oleh ulama, la yufti bil Madinati illa Malikun. Tidak ada orang yang boleh berfatwa di Madinah melainkan Imam Malik. Ketika disebut Imam Malik rahimahullahu taala, Imam Syafi'i mengatakan, idza dzukira al hadis fa Malikun najam. Kalau disebut hadis, Imam Malik lah bintang kejuaranya. Saya nak cerita bab apa tadi ni? Saya nak cerita tentang hati yang bersih tadi kan. Mula-mula tadi poin saya apa? Cerita hati yang bersih kan. Nah, bab qudrah ni kita nak masuk bab qudrah. Saya cerita hati yang bersih tadi kan. Imam Malik bagi tahu pada Imam Syafi'i, jangan kamu datang tempat saya melainkan nanti akan ada yang membacakan muwatta kepadamu. Imam Malik orang yang tegas, dia tak baca macam saya ni. Imam Malik tak baca, orang lain baca, beliau akan dengar. Itu wibawanya Imam Malik. Nanti siapa yang pergi ke Makkah, ke Madinah, janganlah lupa pergi ke perkuburan Baqi'. Di mana tu? Dekat Madinah, dekat perkuburan Baqi'. Man istata'a minkum ay yamuta fi ihda al-haramain falyaf'al. Siapa di kalangan kamu yang boleh meninggal, matilah di antara dua tempat tanah haram ini, meninggallah, tapi jangan bunuh diri. Di Baqi' dengan dekat dekat Ma'la. Kalau masuk 30 meter daripada pintu depan Baqi' itu, kita akan jumpa satu kubur kecil, kubur anak-anak perempuan Nabi, Sayyidatuna Ruqayyah, Sayyidatuna Zainab, Sayyidatuna Ummu Kalthum, semuanya binti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. 30 meter daripada pintu depan ni. Sebelah kanan 20 meter menyereng sedikit, mengiring sedikit. Di situlah dikuburkan Sayyidatuna Fatimah Al-Batul, sebab beliau tidak pernah datang haid. Di sebelah kanan beliau Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi. Di belakang keduanya ada satu kubur panjang. Di situ dikuburkan yang paling sebelah kanan cucu Nabi, Sayyidina Al-Hasan ibn Ali. Beliau daripada atas, daripada pusat ke atas, identically macam Nabi. Adik beliau Sayyidina Al-Husin, daripada pusat ke bawah, identically macam Nabi. Sebelah beliau anak saudara beliau, Sayyidina Ali Zainal Abidin, cicit Nabi, sebab anak kepada Sayyidina Al-Husin, namanya Sayyidina Ali. Oleh kerana beliau solat malam 1000 rakaat, beliau disebut Zainul Abidin. Sebab itulah gelaran beliau Ali Zainul Abidin, yang dikenal dengan Al-Imam As-Sajjad. Al-Imam As-Sajjad, imam yang banyak sujud. Beliau ada satu jubah, beliau beli dengan harga 2000 dirham. Satu dirham approximately harga 1 kilo daging. Di sini 30 ringgit kan, darab sendiri nanti. 30 ringgit darab dengan 2000 dirham. Jubah itu beliau tidak akan guna untuk pergi belajar, pergi ke pasar, pergi ke mana-mana, melainkan khas untuk solat sahaja. Dahsyat beliau. Nah, kita tak ada masa nak cerita panjang. Nah, sebelah beliau anak beliau, Sayyiduna Muhammad Al-Baqir. Sebelah beliau anak beliau lagi, anak Muhammad Al-Baqir, Sayyiduna Ja'far As-Sadiq. Di sinilah dia kumpulan Ahlul Bait yang sangat mulia. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Ahibbullah, Nabi pesan, bima yaghzukum bihi min ni'ami wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ala baiti li hubbi. Qala li qailun ra'aytuka tahwa ala taha wa daiman tartajihim kana haqqan alayka an taqdiya al-umrah madihan fihim wa fi man yalihim. Qultu madha aqul wal kaunu turran yastamiddu al-ata'a min aydihim ayyu ma'na lil madhi minni wa qad ja'a al-kitabu al-azizu bil madhi fihim ana la astati'u amdahu qawman kana jibrilu khadiman li abihim.
Itu syair yang dibaca oleh Dr. Sheikh Omar Hashim, mantan rektor Universiti Al-Azhar. Kasihnya beliau dengan Ahlul Bait. Habis di sini kawasan Ahlul Bait, tapi sekarang dah ada pagar dah. Kembali balik dekat kubur anak-anak perempuan Nabi tadi. 5 meter sebelah kiri, di situ adalah kubur Ummahatul Mukminin. Semuanya kecuali 2 orang. Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra dekat perkuburan Ma'la. Cari nanti petak nombor 102. Mohon maaf, 104. Itu petak yang paling dekat dengan kubur Sayyidatuna Khadijah. Kubur beliau adalah di atas itu dengan pagar warna kuning. Dan Sayyidatuna Maimunah, Sayyidatuna Maimunah, kubur beliau ada di sebelah kanan jalan. Beberapa meter lagi nak sampai dekat masjid Sayyidatuna Aisyah dekat Tanaim, tempat kita miqat untuk kita keluar daripada Makkah masuk balik ke bumi haram. Yang lain semua dekat situ. Sayyidatuna Aisyah, Saudah, Juwairiyah, Ummu Salamah, Zainab, semua sekali dekat situ. Nah, 10 meter daripada kubur tadi itu adalah kubur sepupu Nabi. Tadi kan anak-anak perempuan Nabi, isteri-isteri Nabi, sebelahnya itu 8 meter sebelah di sini. Mohon maaf, 10 meter di sini. Di sinilah perkuburan sepupu Nabi, Sayyiduna Uqail ibn Abi Talib, dan Sayyiduna Abu Sufyan ibn Harith, dan Sayyiduna Abdullah ibn Ja'far At-Tayyar. Ayah beliau dicantas tangan dalam perang Mu'tah, akhirnya terbang nanti dengan sayap disebut Tayyar. 10 meter sebelah kiri, ini yang saya nak sebut dengan tuan-tuan, kerana itu ziarah di bumi Baqir. Di situ ada satu corner, di situlah kubur Al-Imam Darul Hijrah, Imam Malik ibn Anas. Di kepala beliau adalah kaki pada guru beliau, Imam Nafi', maula kepada Ibn Umar. 20 meter daripada kubur ini ada satu kubur kecil. Di situlah dikuburkan Sayyiduna Ibrahim bin Rasulillah, anak lelaki Nabi. Walaupun hanya satu kubur, tapi surrounding dia itu kubur orang-orang yang hebat. Antaranya Sayyiduna Uthman bin Mad'un, muhajirin yang pertama sekali, dikuburkan di situ, wafat dalam perang Badar. Kemudian Sayyiduna Abdul Rahman bin Auf, Sayyiduna Sa'ad ibn Abi Waqas, Sayyiduna Hunayf, Sayyiduna Khuzafah. Dan dikatakan di situ adalah mak Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah binti Asad. 75 meter daripada kubur tadi, nanti pergi kat kubur bawa meter. 75 meter daripada sini ke depan ada satu kubur panjang 2 meter daripada tanah Baqir. Itulah kubur Syuhada Hurrah. Ketika Yazid bin Muawiyah datang ke bumi Madinah, mereka pertahankan, syahid dikuburkan di situ. 135 meter daripada kubur ini terus memanjang betul-betul di tengah perkuburan Baqi. Di situlah kubur Sayyiduna Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. 30 meter sebelah kiri beliau, di sinilah dikuburkan Halimatus Sa'diyah. Siapa beliau? Mak susuan Nabi. Oleh kerana beliau tinggal di perkampungan Bani Sa'ad, sebab itu disebut Halimah Sa'diyah. Kalau Kak Ajah nak sebut, boleh. Fatimah Al-Paroibiyah. Ni Paroi ni kan? Al-Paroibiyah. Tu dekat mana tu? Ala kulli hal, depan sedikit dalam 15 meter, di situ ada satu kubur. Tapi ada 2 orang dalamnya. Sayyiduna Sa'ad ibn Mu'ad, ketua orang Ansar ketika meninggal, arasy bergegar. Dan Sayyiduna Abu Sa'id Al-Khudri, patah balik daripada perjalanan tadi, nak patah balik ke pintu masuk, ada satu kubur yang dekat dengan pagar perkuburan Baqi. Di situlah dikuburkan 2 orang mak saudara Nabi, Sayyidatuna Atiqah dan Sayyidatuna Sofiyah, keduanya binti Abdul Muttalib. Karena itulah hadirin, kalau pergi jurni, kalau berjalan dekat situ, jangan pergi seorang-seorang ataupun pergi ramai-ramai. Seorang tak tahu,
Jangan pergi ke situ nanti, sebab kalau tak tahu, tanya dengan tu Arab yang pakai igal berkelubung ni, siapa? Wallahu alam. Ini wallahu alam. Ini wallahu alam. That's one. Wallahu alam. That's wallahu alam. Over there, wallahu alam. Ada seorang yang pernah ikut umrah bersama dengan kami juga, nah, dia ceritalah, ada orang daripada Indonesia pergi ke situ, tanya dengan orang situ, ni siapa? Wallahu alam. Ini siapa? Wallahu alam. Ini wallahu alam. Dia balik di hotel, dia tanya dengan ustaz dia, ustaz, ada tak sahabat Nabi nama wallahu alam? Tak habis lagi cerita saya tadi itu, nak. Ketika Imam Malik mengatakan, ya Syafi'i, jangan kamu datang, sehingga saya datangkan seorang li ayyaqra, untuk baca kitab Muwatta padamu, baru belajar denganku. Imam, nah, kata Imam Syafi'i, tolong bagi tahu dengan Imam Malik, sebab Imam Malik ada pembantu, tolong bagi tahu dengan beliau. Khair, tak perlu pembantu, saya sudah hafaz, masya Allah, kitab Muwatta Imam Malik. Rupa-rupanya Imam Syafi'i dalam 9 malam perjalanan daripada Mekah ke Madinah, beliau gunakan untuk menghafaz kitab Muwatta Imam Malik, 7,000 hadis hafaz dalam benak fikiran Imam Syafi'i. Ketika beliau membaca an hadis, Imam Malik jadi hairan. Imam Malik panggil, ya ulam ta'al, wahai budak, mai kat sini. Inni ra'aitu nuran fi wajhik fala tutfi'hu bil ma'siyah. Aku melihat ada nur di wajahmu, jangan padamkan ia dengan maksiat. Kembali kudrahna, tak habis nanti. Wajib ke atas setiap mukallaf mengetahui dan beriktikad bahawa wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan kudrah berkuasa. Sekarang kita masuk sifat yang penting ini. Nah, kita cuba habiskan insyaAllah. Yang dengannya Allah Ta'ala mengadakan setiap mungkin. Hadirin, tolong buat nota kat situ, ataupun buat dobit kat situ. Ijad. Alif, ya, jim, alif, dal. Mengadakan. Al-ijad. Atau meniadakannya. Al-i'dam. Tulis dulu, nah. Minta tolonglah orang sebelah, ustaz-ustaz sebelah, tolong tunjuk-tunjuk sikit. Di atas perkataan meniadakan itu tulis al-ijad. Mohon maaf, mengadakan itu al-ijad. Alif, lam, alif, ya, jim, alif, dal. Mengadakan. Al-ijad. Kalau tak, ni pun tulis dalam Melayu dulu pun tak apa. Al-ijad. A-L-I-J-A-D-J-A-D. Al-ijad. Tapi baik dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab ataupun ini lebih elok. Atau meniadakannya al-i'dam. Al-i'dam ataupun i'dam pun tak apa dah, boleh nak. Dan musail atasnya bersifat dengan lemah. Hadirin, perasan tak hadirin? 5 sifat salbiyah tadi, semua ta'rif dalam bahasa Arab, ibaratun an. Nah, saya standardkan itu mengikut ulama juga. Di situ segera kita faham sifat salbiyah itu amrun ibari. Sekarang ada tak di situ ibaratun an? Tak, melainkan sifatun wujudiyatun qaimatun bidatihi ta'ala yata'atta biha ijadu kulli mumkinin. Yang mungkin nak tahu ijad, inilah perkataannya ijad. Ijadu kulli mumkinin wa i'damuhu ala wafqil iradah. Suatu sifat yang wujud, segera kita faham, ini sifat amrun i'tibari ke wujudi? Wujudi, ada. Bila kata ada, maksudnya ada dan sungguh. Sifat nafsiyah, sungguh. Sifat salbiyah, sungguh. Sifat maknawiyah, sungguh. Tapi sifat wujudi, ada dan sungguh. Apa bezanya itu? Bezanya yang ada diri hanyalah sifat ma'ani. Ini penting ni hadirin. Jangan lupa lagi ya. Yang berdiri pada zat Allah Ta'ala yang digunakan dengan sifat itu apa? Apa digunakan untuk apa? Dua perkara. Satu, meniadakan segala makhluk atau menjadikan segala makhluk yang tiada, dan meniadakannya mengikut kesepakatan sifat iradah. Mari kita ulang balik.
ada empat kesepaduan sifat. Mari kita letak daripada bawah. Apa dulu? Hayah, ilmun, iradah, qudrah. Daripada atas, qudrah, iradah, ilmun. Saya ulang-ulang ini untuk kita cekap kita, nah. InsyaAllah hadirin, tuan-tuan akan belajar sesuatu nanti. Lihatlah nanti, insyaAllah. Sebab saya belajar daripada pengalaman saya. Sifat qudrah berkuasa adalah mabda asal umbi. Nak tambah satu lagi, perdu. Perdu ni bahasa apa? Bahasa Kedah. Perdu. Ada orang Kedah kat sini? Perdu. Boleh lah. Sebab Tuan Guru Haji Saleh sebut guna perkataan perdu. Nah, umbi. Perdu nah. Asal bagi berkuasa atau menguasai, itu namanya thamaratus. Macam mana sequence kalau boleh letak tiga itu? Sifat, thamaratus sifat, ta'alluq. Mana yang datang dulu? Sifat. Yang kedua, thamaratus sifat. Yang ketiga, ta'alluq. Ini cerita ta'alluq ni hanya dalam sifat ma'ani sahaja. Yang lain jangan. Nah, cuma satu sahaja sifat yang tidak berta'alluq, apa itu? Hayah. InsyaAllah tuan-tuan dapat, insyaAllah dapat tahu lepas ini. Mari kita lihat tuntutan matalib qudrah yang saya 2-3 kali sebut itu. Yang saya katakan tuan-tuan di sini boleh tulis nota ujung tu. Sifat ma'ani adalah sifat yang boleh disifatkan. Boleh tulis kat situ hadirin. Poin ini saya dapat daripada Babali Sekir. Dalam tuntutan sifat qudrah di sini, inilah yang menunjukkan sifat ma'ani boleh disifatkan dengan dua sifat. Walau kita dah belajar sifat tadi kan? Kita belajar sifat apa mula-mula tadi? Nafsiyah. Sifat ma'ani boleh disifatkan dengan sifat nafsiyah. Sifat ma'ani juga boleh disifatkan dengan sifat salbiyah. Apa buktinya? Mari kita lihat. Kita bersaksi dan meyakini bahawa sesungguhnya qudrah Allah Ta'ala ada. Kenapa tu? Kaitannya dengan sifat nafsiyah apa? Wujud. Boleh? Ini dah jelas lagi bersuluh ni. Saya nak bagi tahu ya. Setakat yang saya tahu, saya jumpa dua kitab sahaja sebut benda ni. Footnote 212. Nurul Zalam dan Tahzib Syarah As-Sanusiyah. Dua kitab ni sahaja. Yang lain saya tak jumpa. Ini maklumat ni nadir. Kita bersaksi dan meyakini bahawa sesungguhnya qudrah Allah Ta'ala qadim. Kenapa? Kaitannya dengan sifat salbiyah. Apa sifat salbiyah tu? Qidam, kan di belakang tu. Nampak ya? Sifat qudrah Allah Ta'ala tidak binasa, iaitu kekal. Kenapa? Kaitannya dengan sifat baqa. Sekarang ni saya tak sebut lagi, yang penting dah ada kaitan-kaitan tadi nah. Tidak sama dengan perkuasa makhluk, sebab kaitannya dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawa, tidak memerlukan Tuhan lain untuk menjadikannya, sebab kaitannya dengan qiyamuhu binafsihi. Tidak banyak kerana kaitannya dengan wahdaniyah, berta'alluq dengan semua mumkinat. Ini kita tak belajar lagi, tak apa, ingat itu dulu. Segala mumkinat. Mumkinat di situ hadirin, supaya lebih jelas, tulis dalam kurungan makhluk. Makhluk. Allah menjadikan makhluk mumkinat. Nanti kita akan syarah nah, esok kita cerita bab ta'alluq. Saya cuba dulu untuk habiskan ini nah. Cuba dulu. Nah, saya langkah-langkahlah. Dalil naqli kita baca sahaja, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Sebenarnya ada syarahan kat sini, tapi saya KIV dahuluna, takut tak cukup masa. Dan antara doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya tak baca terjemahannya. Rasulullah juga menyebutkan antara nama-nama Allah yang baik adalah Al-Qadir.
ijma. Ulama ahli sunnah wal jamaah telah ijma mengatakan bahawa Allah bersifat dengan kudrah. Perasan tak? Perasan tak daripada sifat yang pertama sampai sifat yang keenam, semua umat Islam ijma. Sampai kepada sifat yang ketujuh ni, saya tak letak umat Islam, tapi diletak di sini ulama ahlu sunnah wal jamaah telah ijma. Mana pergi umat Islam tu? Dah tak ada di situ. Kenapa? Kerana ada di antara umat Islam yang tidak bersetuju dengan adanya qudrah. Antaranya siapa? Mu'tazilah. Bermakna Ustaz masih katakan Mu'tazilah itu Islam. Naam, mereka sesat. Sesat. Kafir tu jangan berani nak tuduh sebarangan kafir. Hadirin ya, jangan samakan kafir itu sesat, sesat itu kafir, jangan. Sebab kalau katakan orang sesat itu berat tu. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ayyuhuma. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai si kafir, kafir itu akan jatuh kepada salah seorang di antara keduanya. Siapa yang kata orang tu Doraemon? Itu tak ada mengenai, tak ada kena-mena. Orang Mu'tazilah kata Allah berkuasa dengan zatnya. Kita Allah berkuasa dengan suka sangat saya nak sekali lagi nak Allah berkuasa dengan. Masya Allah, tenanglah saya tidur malam ni. Sekali lagi supaya saya tenang tidur dan sedap tidur malam ni. Allah berkuasa dengan sifatnya nah. Kalau Mu'tazilah Allah berkuasa dengan, insyaAllah hari Jumaat boleh mengajar untuk yang itu. Yang lain jangan dulu. Jika Allah Ta'ala tidak bersifat dengan kudrah, maka Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya, iaitu lemah. Jika Allah Ta'ala lemah, maka tidak mungkin Allah Ta'ala dapat menjadikan makhluk. Sedangkan makhluk ciptaan Allah sudah jelas terbentang dan nyata di dengan mata kita ni. Allah Ta'ala menjadikan atau meniadakan makhluk dengan kesepaduan empat sifatnya. Hadirin kalau boleh yang ni halaikan. Halaikan. Yang warna kuning tu hijau tu halaikan di sini. Merah pun tak apa. Kesepaduan empat sifatnya iaitu qudrah, iradah, ilmun dan hayah. Dia mesti paralel semata. Jika salah satu daripada keempat-empat sifat ini tidak ada, maka segala makhluk tidak akan ada. Kewujudan makhluk di alam ini menunjukkan Allah Ta'ala bersifat dengan qudrah. Tolong diingat ni hadirin. Kita akan ulang-ulang ni. Kita akan ulang-ulang sebut empat-empat ini. Nah, lack of any one of those menyebabkan mustahil. Dia mesti bersepadu. Kita ulang balik daripada belakang, daripada awal. Hayah, ilmun, iradah, qudrah. Daripada atas, qudrah, iradah, ilmun. Agak-agak hafal tak hadirin? Ini penting. InsyaAllah sangat berharga. InsyaAllah. Tak rugi tuan-tuan datang daurah insyaAllah. Di samping makanan sedap. Sedap kan? Hakiki dengan majazi itu esok nanti kalau saya sempat saya touchkan ya. Mari kita lihat dahulu yang selalu dibahaskan. Muka surat 158. Saya ada 15 minit lagi. Saya pun tak tahu macam mana. Saya berusaha dulu. Kaitan di antara sifat qudrah, iradah, ilmu dan hayah. Allah Ta'ala menjadikan dan meniadakan makhluk dengan sifat qudrah. Satu, sifat qudrah ini mengikut sifat iradah. Dua, sifat iradah mengikut sifat ilmu. Tiga, tidak mungkin Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ilmu jika dia tidak bersifat dengan sifat hayah. Nampak hadirin? Ini penting.
Oleh itu sifat ilmun tidak ada jika tidak ada sifat hayah. Sifat iradah mengikut keputusan ketetapan sifat ilmun. Sifat qudrah pula mengikut keputusan ketetapan sifat iradah. Jika salah satu daripada empat sifat ini tidak ada atau tidak membuat keputusan ketetapan, maka semua makhluk hawadith tidak akan ada. Fahamilah kaitan empat sifat ma'ani ini dengan baik. Ini berapa kali dah ni? Macam merayu-rayu je yang menulis kitab ni. Memang itu, saya merayu. Sebenarnya saya merayu untuk diri saya. Menunjukkan penting ini. Mari kita lajukan sikit hadirin. Susunan mengikut kaitan di antara sifat qudrah, iradah, ilmun dan hayat. Saya tidak bicarakan lagi. Kewujudan makhluk di alam ini kerana kesepaduan empat sifat qudrah. Cukup saya katakan ada hikmahnya dan jangan menghinakan makhluk lain. Ada wrong spelling dekat situ nah. Maka jangan pandang hina jika tidak sempurna, kerana setiap ciptaan Allah adalah baik dan ada hikmahnya, bukan hilmahnya. Sifat af'al berasal daripada sifat qudrah. Sifat af'al ar-Rahman, Allah yang maha pemurah. Allah bagi apa yang diminta oleh siapapun, termasuk Islam dengan tidak Islam. Memberi itu namanya sifat ar-Rahman. Ar-Rahman itu berasal daripada sifat qudrah. Boleh? Para ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahawa sifat-sifat perbuatan, sifat af'al bagi Allah Ta'ala, semuanya adalah cabang atau berasal daripada sifat qudrah. Menghidupkan, mematikan, memberi manfaat, memberi mudarat, mengatur, membimbing, membawa, menolak, itu semua yang datang daripada satu sifat sahaja, iaitu sifat qudrah Allah. Sifat-sifat tadi itu, yang membuat tadi itu, ya rahmukallah, itu adalah sifat af'al. Kita tidak bicarakan sifat af'al di sini nah. Oleh itu, sebagaimana sifat qudrah dan sifat qudrah adalah qadim, semua sifat perbuatan, sifat perbuatan itu qadim, tapi perbuatan itu bukan qadim. Sifat perbuatan itu qadim, sifatnya itu, tetapi perbuatan itu bukan qadim. Kadang-kadang Allah jadikan sekarang-sekarang. Kan sekarang waktu apa ni? Waktu imkan, nah. Sekarang dijadikan kita masih di sini ni, sekarang ini. Maka ini adalah waktu imkan. Perbuatan ini namanya hadis, bukan qadim. Tapi sifat nak menjadikan itu sejak dulu. Bila waktunya? Azali. Iradah. Wajib kata setiap mukallaf mengetahui dan beriktikad bahawa, semahunya saya ya, sampai pukul 10 saya berhenti. Wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan iradah, berkehendak, yang dengannya Allah Ta'ala menentukan. Kalau sifat qudrah, ingat dua hadirin, ijad dan i'dam. Bahasa Melayunya mengadakan dan meniadakan. Kalau iradah berkehendak, ingat takhsis. Takhsis. Takhasat yasat. Takhsis. Ataupun mengkhususkan. Ataupun menentukan sesuatu terhadap makhluk dan mustahil. Atasnya bersifat dengan terpaksa dalam menentukan. Sifatun wujudiyatun qa'imatun bidatihi ta'ala tukhasisul mumkin liba'di ma yajuzu alaihi. Satu sifat yang wujudi, yang ada lagi sungguh, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, yang menentukan mungkin dengan apa yang harus ke atasnya. Maksud Allah Ta'ala menentukan sesuatu ini apa? Bukannya bermaksud berhajat atau mempunyai keinginan, tidak. Allah menentukan dengan kemahuan Allah, sama ada menjadikannya lahir, meninggal dunia, kaya, miskin dan sebagainya. Semua sesuatu yang berlaku di alam ini mengikut kehendak dan ketentuan Allah, bukan ketentuan kita, bukan kerana lalai dan sebagainya. Hadirin, ulama katakan salah satu keadaan yang menunjukkan Allah ada kehendak Allah, apa? Kita, mohon maaf ya, ingin kahwin dengan abang ngaji itu. Contoh, zaman dulu, zaman budak bujang-bujang dulu. Ingin kahwin dengan abang ngaji itu, abang ngaji A. Tapi kenapa akhirnya kita kahwin dengan abang ngaji Z? Kita nak masuk universiti itu, tapi kenapa akhirnya masuk universiti ini? You got the will, right? But the will of God akan terlaksana. We propose, Allah disposes.
Itu menunjukkan Allah ada kemahuannya. Kita kalau nak anak kita begini, 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 eventually tak seperti yang kita nak. Look at that. Kita nak kan, tapi Allah berkehendak, kehendak Allah yang akan terlaksana. Itu dalil menunjukkan adanya sifat iradah bagi Allah. Matalibnya itu saya sebut satu dua sahaja. Kita bersaksi dan meyakini bahawa sesungguhnya iradah Allah Ta'ala itu ada. Sebelum itu yang bawah itu B. Sifat iradah berkehendak adalah mabda asal umbi bagi berkehendak atau mengkehendaki thamaratus sifat. Tuntutan matalib itu boleh tuan-tuan baca sendiri. Sebab kita berlari dengan masa. Esok cuma tengah hari saja. Yang penting apa? Kaitannya dengan sifat nafsiyah dan sifat salbiyah. Kemudian yang tujuh kita baca sikit, bertaalluq dengan semua mumkinat kerana kaitannya dengan taalluq. Dalil naqli, dalil ijma', dalil burhan. Burhan je saya baca. Jika Allah Ta'ala tidak bersifat dengan iradah, maka Allah bersifat dengan lawannya, iaitu terpaksa atau lalai atau terlupa. Jika Allah terpaksa, lalai atau terlupa, maka ia bermakna Allah Ta'ala lemah. Sifat terpaksa dan lemah adalah mustahil atas Allah. Allah Ta'ala menjadikan atau meniadakan makhluk dengan kesepaduan empat sifatnya itu. Kalau salah satu daripadanya tidak ada, tidak akan mungkin akan adanya alam ini. Jika alam ini terjadi bukan kerana iradah Allah, maka alam ini qadim. Terjadi dengan sendirinya. Jika alam ini qadim, maka ia seperti Allah. Mustahil. Tidak boleh menyandarkan sesuatu yang tidak baik kepada Allah. Walaupun kita berceramah jangan, tapi untuk mengajar tak apa. Contoh, Allah lah yang menjadikan monyet. Betul tak? Betul, tetapi dalam mengajar boleh, tapi dalam ceramah umum-umum jangan. Nah, banyak lagi contoh lain. Kenapa contoh monyet? Sama juga menjadikan najis umpamanya. Memang itu hakikatnya, tapi jangan disebut itu sebagai, jangan berburuk adab dengan Allah. Naam. Hadirin, mari kita lihat ilmun dahulu. Wajib ke atas setiap mukallaf mengetahui dan beriktikad bahawa wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan ilmun, iaitu pengetahuan, dan mustahil atasnya bersifat dengan sifat yang jahil. Saya bacakan bahasa Melayu saja di bawah tu ya. Apa dia takrif sifat ilmun? Suatu sifat yang wujudi, ada dan sungguh, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, yang bertaalluq, berkait dengan sesuatu secara meliputi, tahu secara meluas tentang hakikat perkara itu tanpa didahului oleh kesamaran, ketidakjelasan. Macam kita lah, dulu kita tak pandai fiqah, tapi bila kita belajar fiqah jadi pandai. Tak, Allah Azza wa Jalla memang sudah mengetahui sejak azali lagi. Allah Ta'ala bukan tahu dengan cara kasbi. Apa dia kasbi? Mendapat ilmu dengan cara berusaha dan belajar? Tak, kita yang cara kasbi. Atau badihi, apa badihi? 241, memahami sesuatu dengan mudah tanpa usaha. Atau nazari, mendapat ilmu dengan cara meneliti dan memikirkan dalil. Atau daruri, mendapat ilmu secara mengetahui yang dihasilkan daripada ancaman dan pukulan. Semuanya itu mustahil atas Allah, kerana kesemua empat cara ini menetapkan sifat jahil ke atas Allah sebelum Allah tahu tentang sesuatu. Kita ini tahu, sebelum itu tidak tahu. Tuan-tuan tahu tak Ustaz Muhadi sebelum ni? Tak tahu kan? Sekarang ini dah tahu ke belum? Esok dah nak khatam, takkan tak tahu? Nah, kena tahulah. Macam saya dengan tuan-tuan jugalah, tengok muka insyaAllah nak tahu. Dulu tak tahu, mohon maaf ya kalau tak tahu nama, tapi muka insyaAllah saya tahu. Sifat ilmun adalah mabda asal umbi perdu bagi tahu atau mengetahui. Tuntutannya macam tadi juga, tuan-tuan baca sendiri. Dalil naqli itu sudah jelas di sini. Kemudian dalil burhan saya baca. Jika Allah Ta'ala muka surah 170,
Jika Allah Ta'ala jahil atau tidak mengetahui, maka ia adalah mustahil atas Allah Ta'ala, kerana jahil termasuk di dalam sifat-sifat kekurangan dan maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Kemudian lihatlah kaitan di antara empat sifat tadi. Selalu diingat. Hayah, ilmun, iradah, qudrah. Daripada atas, qudrah, iradah, ilmun. Selalu insyaAllah hadirin. Malam ni mimpi tu tuan-tuan malam ni. InsyaAllah sebab dia akan bagi kemah kita nanti. Hayah, wajib ke atas setiap mukallaf mengetahui dan beratiqat bahawa wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan hayah, dan mustahil atasnya bersifat dengan mati. Suatu sifat wujudi yang membenarkan kepadanya, kepada yang berdiri padanya idrak mengetahui. Dengan sifat itu maka Allah mengetahui. Allah Ta'ala hidup tanpa permulaan. Hadirin, kita lihat muka surat 171 na, dengan sifat hayah tadi maka adalah sifat idrak. Sifat idrak itu sifat ilmu na. Kalau tidak ada sifat hayah, tidak mungkin ada sifat ilmu. Itu maksudnya na. Kan kita sebut tadi sequence tadi, hayah, ilmun, iradah, qudrah. Allah Ta'ala hidup, 172. Allah Ta'ala hidup tanpa permulaan dan kesudahan, tanpa dengan roh. Walaupun dikatakan roh itu qadim, tak. Roh itu tidak qadim. Daging dan darah. Allah Ta'ala tidak hidup dengan roh. Nina, dia masuk dekat situ. Sifat hayah penghidup adalah mabda' bagi hidup. Samaratus sifat. Tuntutannya, tengok yang lain. Tengok semua. Cuma lihat, tidak berbilang-bilang. Mana nombor 7 kat sini? Tak ada ta'aluk pun. Kerana sifat hayah tidak ada ta'aluk. Dalil 174. Jika Allah Ta'ala tidak bersifat dengan hayah, maka dia mati. Sifat mani, mati adalah mustahil bagi Allah Ta'ala. Sebenarnya mustahil atas Allah Ta'ala. Dibetulkan. Mustahil atas Allah Ta'ala. Kerana mati termasuk di dalam sifat-sifat kekurangan. Dan maha suci Allah Ta'ala daripada segala sifat kekurangan. Jika Allah Ta'ala mati, maka ia menafikan sifat ilmun, iradah dan qudrah yang kita sebutkan tadi. Walhal, alam ini kan ada. Alam ini adalah hasil last daripada adanya sifat qudrah. Bermakna adanya qudrah, adanya iradah. Adanya iradah, adanya ilmu. Adanya ilmu adalah hayah. Boleh hadirin? Itulah tujuan kita main-main, ulang-ulang tadi tu. Itulah dia tempatnya, nah. Taib, kenapa sifat hayah didahulukan daripada sifat sama', basar dan kalam? Kenapa? Sifat hayah didahulukan daripada tiga sifat tersebut, sama', basar dan kalam, kerana dilalah iaitu hayah dan sebelumnya iaitu qudrah, iradah, ilmun adalah bersifat akli dengan akal. Tapi tiga sifat iaitu sifat sama', basar, kalam tak boleh dengan akal. Dia kena dengan dalil juga, sam'i daripada nas. Dalil akli lebih kuat daripada dalil sam'i. Karena akal-akal. Kalau tidak ada Quran dengan hadis pun kita boleh proof Allah itu exist. Nah, tapi nak proof Allah itu melihat, berkata-kata dan mendengar, itu perlu kepada firman Allah Ta'ala. Naam, sama basar kana, masya-Allah. Esok kita mula pukul berapa ya? Pukul 8:30. Begini, esok hari saya akan bicarakan yang penting-penting sahaja ya. Saya tidak baca seperti malam ini. Saya akan bicarakan sama yang penting-penting sahaja. Sebab esok saya nak lebih fokus kepada ta'alluq. Nah, jadi tolong janji dengan saya dulu tuan-tuan puan-puan, balik ke rumah tolong bilik-bilik dahululah. Bilik-bilik baca, bukan bilik-bilik saja. Bilik-bilik baca paling kurang esok kalau saya berbicara agak laju contohnya, yang lain tu semua dah sampai pada tuan-tuan. Tapi jangan risau. Saya sebenarnya tidak juga risau sebab tuan-tuan kan ada buku ni. Nah, satu. Yang kedua, kalau tak faham, itu tidak mengapa sebab nak fahamnya 2 tahun. Yang ketiga, kalau tak faham, ambil faham. Hebatnya ilmu orang
dahulu. Tapi insyaAllah tuan-tuan, kalau tuan-tuan ikhlas, insyaAllah akan faham cepat, insyaAllah. Nah, kalau kita ikhlas, dan semua sini ikhlas ni insyaAllah. Sebelum saya balik, saya nak tunaikan janji saya, nah, dalam amalan buku ini, untuk ini kita berhenti kat sini saja, nah. Sama kita sambung esok insyaAllah. Tuan-tuan yang dah ada buku ini, saya nak tunjuk satu sahaja cara mengamalkan Ratib Al-Attas. Siapa yang ada buku ni, buka pada muka surat 106. Jangan balik dulu sebab saya nak sebut, saya ijazahkan. Esok tak ada sempat lagi dah. Ha, tuan-tuan kata kami terima. Tunggu itu dulu. Muka surat 106, ada satu amalan di sini namanya Ratib Al-Attas. Ratib Al-Attas ini sangat barakah, sangat karamah. Bacalah atas apa hajat sekalipun. Tetapi yang khusus, saya nak bagi tahu yang khusus sahaja. Nah? Guru saya bagi tahu, antara khasiat Ratib Al-Attas adalah untuk membuang apa-apa yang ada di dalam badan pesakit itu, terutama sekali yang ada kaitan dengan, mohon maaf ya, makhluk-makhluk halus. Atau di rumah dia tu ada, mohon maaf, kita minta dijauhi, takut-takut ada orang tanam-tanam sesuatu di luar rumah itu. Maka cara ikhtiarnya, baca ini biasa-biasa pun tak mengapa, tapi ini lebih khusus. Caranya ialah cuma satulah, jangan jadi bomoh pula lepas ni. Siapa sakit mai doktor tu? Dengarlah, tolong janjina, ini untuk niat yang baik. Caranya begini. Nak baca biasa pun khair, tapi saya diajar guru saya begini. Satu baldi, jangan pakai baldi pakaian biasa ya. Beli baldi yang RM2 lebih tu, yang kecil. Masukkan setengah ataupun suku air. Kemudian masukkan tiga kelopak bunga. Tiga kelopak, bukan tiga kuntum bunga. Tiga kelopak, kita nak buat hari-hari ni. Kemudian letakkan depan ini. Kalau orang itu yang kena sakit dan sebagainya tu, so dia duduk kat sini ataupun baring, kita letak dekat situ. Jangan letak kat perut dia, letak kat situ. Nah, apa kita buat? Sangat simple. Bacalah kita Ratib Al-Attas. Baca macam biasa. Al-Fatihah ila ruhi sahib al-ratib. Habis. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walallin. Jangan baca macam tu. Saya nak cepat je ni. Kemudian bila sampai lahu anzalna hadzal Quran, tengok saya buat. Tengok saya buat supaya jangan salah beramal. Letakkan tangan di kepala. Tangan di kepala. Jangan kepala orang, kepala kita. Nah. Lau anzal ni bekas ni tadi ni. Lau anzalna hadzal Quran ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladhi la ilaha illa hu 'alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladhi la ilaha illa hu. Sampai habis. Wa huwal azizul hakim. Turun tangan. Turun tangan. Sudah. Bacalah tuan-tuan, semua yang ada dekat sini, baca sahaja. Baca sahaja sampai habis muka surat 119. Sudah. Tolong diingat ini. Tolong diingat. Habis sahaja baca, jangan tunggu lama. Ambil air tadi tu, terus curah dalam longkang. Tapi jangan buang dalam mangkuk tandas. Buang dekat sinki boleh, buang dekat tepi rumah boleh. Jangan dibiarkan di situ. Sebab guru saya kata begini, bila kita baca Ratib Al-Attas, dia akan tarik yang ada dalam badan orang tu. Tak nampak lah sebab benda tu benda yang bukan nak dilihat dengan mata. Kalau dapat dilihat tu, itu kurniaan Allah pada seseorang. Ha? Ha, jadi dia akan masuk ke situ, dia macam magnet lah. Setelah ditarik, jangan kita pula minum airnya.
tu yang saya nak sebut betul-betul ni. Lepas kita ni tolong immediately, jangan tunggu, takut-takut kita lupa. Nanti diminum mana air tu, payah lagi nanti. Boleh hadirin, saya ulang balik. Ini ikhtiar kita, manalah tahu. Kan tuan-tuan datang sini ikhlas. Nah, saudara kita dah puluhan tahun sakit. Nah, tak tahu apa puncanya. Ikhtiar. Macam mana tadi? Baldi, letak air setengah ataupun suku, letak 3 kelopak bunga. Kalau boleh bunga yang wangi. Nah, jangan guna bunga plastik, jangan. Ini hari-hari ni hadirin, letak kat depan dia, baca. Macam biasa satu sahaja. Hanya lau anzalna saja. Nah, buat wa huwal azizul hakim. Habis, ambil air, buang, esok buat lagi. Nah, kalau kita tak baca, suruh isteri kita baca. Isteri tak baca, suruh anak-anak. Anak-anak pun semua uzur contohnya. Nah, suruh maid kita baca. Maid, minta tolong maid. Bibi. Bibi tak boleh baca, pinjam bibi sebelah suruh baca. Yang penting setiap hari ada baca. Nah, kalau ada muskilah tentang perkara ini, boleh tulis nantilah, tanya soalan. Nah, esok kita akan jawab soalan dan saya akan bicarakan ini dengan laju sebab saya nak fokus tentang ta'aluk. Nah, demikian, mohon maaf. Amin. Ya, hari-hari. Itu kena jumpa dengan orang yang ni lah, ni Mak Kak Ajah, lembab saka apa semua tu. Ini boleh insyaAllah, tapi saka ni dia bukan cukup dengan ini, dia kena jumpa orang yang betul-betul boleh buang saka itu. Tapi ini adalah satu cara ikhtiar. Nah, hadirin, ini jangan anggap benda hantu saja, tidak. Ratib Al-Atas ni kita baca setiap hari sebenarnya. Cuma ini ikhtiar kita untuk orang yang ni. Nah, cuma tadi tu Kak Ajah kena jumpa orang yang betul lah. Nah, jangan pergi orang sebarang. Sebab saka ini dia lebih sedikit cara nak mengubat dia tu. Kalau perlu satu keluarga kena ubat. Nah, jangan give up lah siapa yang diuji oleh Allah begini. Cuma satulah saya nak pesan lagi, last nah. Mungkin kadang-kadang di antara kita ini ada dapat gangguan macam-macam. Mohon maaf ya, saya bukan bomoh demi Allah. Tapi saya berkongsi sahaja. Guru saya pesan, siapa yang selalu dapat gangguan, bacalah Hizbun Nawawi. Hizbun, semua dalam ni hadirin. Jangan pula yang ini, yang ini semua bagus untuk makhluk halus Ustaz. Tidak, ini untuk amalan kita. Setiap amalan tu ada apa ni, hikmahnya, ada khasiatnya, fadilannya. Antaranya itu. Cumanya Hizbun Nawawi pada muka surat 40 yang ini kena ajar caranya. Ha, sebab saya tak mahu ambil masa tuan-tuan dah waktu ni. Esoklah kalau ada kesempatan datang awal sikit. Kita mula esok pukul berapa ya? 8:30 ya. Ha, insyaAllah saya akan datang pukul 8:30. InsyaAllah saya akan datang pukul 8:30 insyaAllah. Mintalah Ustaz tolong. Minta Ustaz tolong mereka tu. Jangan sebarangan hadirin. Untuk orang historia-historia ni, kalau kita tak ada ilmu, jangan sebarangan. Sebab apa? Kita kena ada pendinding, Ma'ajah. Jangan sebarangan. Sebab benda ni melibatkan dalaman. Dan hendaklah tuntut secara talakti. Dalam buku ini, tuan-tuan, ustaz-ustazah yang ada ilmu mengubat, dalam buku ini ada satu amalan namanya manzil. Eloklah ustaz-ustazah dapatkan juga buku ni, tapi saya tak tulislah manzil secara terperinci, tapi paling kurang sanad kita bersambung. Paling kurang saya dapat ijazah ini daripada 3 orang masyayikh. Satu Syekh Nuruddin, kedua Ustaz Syarahan, yang ketiga ustaz yang di Kedah itu, apa nama ustaz tu, yang di Merbuk tu. Beliau memang terlibat dalam bab ini.
Mohon maaf, saya ambil masa seminit dua lagi. Satu daripada Syekh Nuruddin ni untuk ustaz-ustazah yang mengubat orang lah ni. Ustaz-ustazah yang mengubat orang dalam amalan ni, ada satu amalan manzil kan, itu digunakan untuk mengubatkan. Jadi saya dapat ijazah daripada Syekh Muhammad Nuruddin, satu Ustaz Hanif bin Haji Ghazali dan Al-Fadhil Ustaz Syarahan, tiga tu. Jadi tuan-tuan ustaz-ustazah yang ada ilmu itu, alhamdulillah baguslah, bantu orang. Cuma kalau nak sambung sanad, maksud saya ni, miliki buku ini, kita sambungkan sanad itu sahaja. Nah, baik. Jangan tidak bersanad hadirin, sebab sanad ini adalah ada keberkatan insya-Allah. Nah, kita berhenti kat setakat ini dulu, tak apa, boleh datang ke alas-alas. Ya. Apa? Kitab adab. Daripada Mekah. Kenapa tu? Apa? Ini soalan ke nak bagi tahu apa? Soalan. Kitab adab daripada. Oh, kitab adab. Ahzab. Kitab Ahzab kitab macam ni lah. Sebab dia hizib. Hizib itu jamak dia Ahzab. Ada kitab tu kat Jah Majah ada? Sekarang ada? Esok bawa lah. InsyaAllah. Setakat ini dulu, mohon maaf ya. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan.